Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Jasa Budi Rafa Azur Channel. Kali ini siang-siang aku berada di Kecamatan Panceng ya. Di sini aku ketemu kate sing wedusi utawa kambunge gemblantung kaya ngono iku. Namanya itu Sate dan Gulih Maknyus Haji Samsuri. Untuk lokasinya ada di Jalan Dendels Banyu Tengah ya, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Penasaran dengan sate gulai ini? Langsung kita masuk dan kita nikmati gimana rasanya. Monggo dahar. Ayo. Asik gitu. Loh, woi. 1 2 3 4 5 6 7 seket. Dan ini masing-masing bagian Beteti. Langsung 3 orang. Ayo. Enak mas, bisa ngotnya mas. Jiro lupat. Tapi kau harus minta daging tak mas juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki kali bapak sinten niki? Haji Samsuri. Bapak Haji Samsuri. Berarti sing gak ada sate niki pak gih? Wow. Oh, zaman sate kayak 1500 ringgit. Sak porsine niku. Angsal pinten niku? Angsal doso niku. Doso. Terus sak niki pinter piye? Ah, sak iki sampe selawe apa iku lolikur ewu. Lolikur ewu. Beda kali nasine niku nggih. Beda. Kalau sini 35. Sama es ini gue. Oke, sakupi. Ngonten. Di satu porsi ini angsal doso. Oke, 10. Oh, ngonten gue. Oke. Tapi resep masih sama pak. Iya, sama. Apa zaman tahun kaya enak pak sampai tahun alhamdulillah tahun enak. Nge. Ya mana kau coba lah saat ini saya 500 secina loh. Wadus rekor 15 sewu oleh kau kira telulah sewu apa mau tahu wadus itu? Rezeki wadus ini kau telulah sewu nih. Telulah sewu 10 sewu oleh wadus. Wah. Jangan kau tahu kayak gua ada saat ini rekor 500. Tapi ini bungkusnya pinter gini bungkusnya. Bungkusir kene 22. 22 tanpa nasi niku nggih. Oh. Nggih pun Pak, matur suwun monggo dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini iki masakane. Ngeten iki. Iya, iki satene. Bumbune sate. Malu ruwame sih Bu ya. Oh, berarti kula niki telat, Bu. Ruwame. Lah niki kalih Bu sinten iki? Sopo? Sanjenengan. Bu Haji Fatimah. Haji Fatimah. Oh, niki pun lami, Bu, sadiane, Bu. Tapi pira selawe tak 16 tahun. 16 tahun, Bu. Nggih ten mriki sadiane. Iya, nek kene tok. Tok kene tok 16 tahun terus biyen iku pertamae sate dempokan pun dicamplung kono iso ora puluhan taun. Sate napa demplokan? Sate demplokan apa boranan? Oh, ngoten ta. Sate boranan ngono-ngono. Sate boranan. Oh. Ngoten sak niki pindah teng ngene niki pinggir jalan raya ngeten niki. Pindare niki ngono. Buka jam pinten niki? Jam 8. Sampai jam 9, jam 10. Malam. Malam. Iya. Oh, tapi niki mboten wonten libur ya, Bu? Betul-betul betul betul saya umur betul nih kecap betul nenten tur acara nopo betul betul acara nopo insya Allah gue ya dah terus tahunan tapi saya kuprek nih bu 2 hari deh nak betul anak 6 tahun ya pak sampai gini iya 5 peting gen kok berarti gini kami ini kan tempat bulungan ini kan iya tempat sih gak enak wesana. Berarti niki gulih ini gulih balungan ngeten niku. Iya.
gulai balungan. Dino minggu ini rame suku nanti. Ngoten nggih. Saporsi pinten sama nonton niku? 25. Oh, saporsine asli 25. Asline. Kalau sampean ten iki pinten? Ya 35. Sudah habis, Pak. Sudah habis ini, Pak. Waduh. Oh ya. Tapi aku hampir telat, Pak, yo. Nggih, telat. Alhamdulillah iki ceror dikati suru wame terus sampai oleh minggu, Pak. Ya, udah. Pokoknya minggu pasti, Pak, yo. Pasti kalau. Dek ini kasih ke minggu, Mas. Pokok pada hari Pak ini ruwami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Sudah ya. Pak Haji. Habis. Habis buat. Koret-koret nih. Per ini aku pesan gulai balungan sama sate. Ini satu porsi, satu porsi. Harganya kalau sate ini satu porsi itu cuma 35, itu lengkap satu paket ya. Dapat nasi sama dapat es. Oh, tapi enggak es jumbo. Kalau yang ini cuma 25, karena ini aku tadi minta tambah balungannya, itu harganya Rp30.000. Wah, wah, mantap ini. Sebelum saya menikmati gimana rasa dari sate dan juga gulai Haji Samsuri ini, saya mau berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, aku mau menikmati satenya dulu. Monggo dahar. Lagi. Untuk satenya ini ya, potongannya nggak terlalu besar, tapi ini enak banget. Terus ini bumbu kacangnya ini agak-agak lembut, terus manis juga dan juga gurih ya. Ini belum tak kasih sambal ini, mantep banget. Gulainya dulu. Gulai ini enggak gulai balungan kambing saja ya. Ini biasanya kalau kurang itu dikasih balungan nih sapi sama bapaknya tadi ya, bilang gitu. Ya, bingung aku. Monggo. Untuk kuah gulinya ini seger banget, gurinya dapat rempah-rempahnya kuat banget ya. Terus ini balungannya ini ngebrul banget, empuk, dan di sini masih ada lemak-lemaknya, enak banget ini, lenyer pol. Rekomendasi banget, nggak salah. Kalau di sini tuh selalu ramai pembeli dan sampai sehari bisa menghabiskan 5 ekor kambing dong. Istimewa ini. Dan yang lebih edannya lagi, gulinya 1 jam 2 jam itu sudah habis, karena ini paling favorit ini. Biar afdol aku pakai nasi ini ya. Segini aja gak banyak-banyak nasinya. Dari enak banget ini. Nasi ya. Oh. Jelep. Pakai tangan aja. Ini tak tambah ya karena tempatnya nggak ada mejanya ini. Kalau di sana enak ada meja, tapi di sini lebih enak lesehan. Langsung.
Ini ya, setelah saya menikmati beberapa suapan pakai nasi tak campur sama bumbu kacang dari sate dan juga kuah gulinya itu istimewa banget pokoknya. Apalagi dipadu ya, dari kuah gulinya sama bumbu kacangnya itu klop banget. Ini rekomendasi banget. Pokoknya mantap, kalau nggak percaya buktikan langsung datang ke sini. Nanti saya kasih alamatnya di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Menikmati gimana rasa dari sate dan gulai Haji Samsuri ini ya. Menurut saya ini rekomendasi dan juga mantep pokoknya. Di samping harganya juga terjangkau banget, saya kira ini masih murah, rasanya juga mendukung banget. Gak salah kalau di sini itu rame pol dan bisa menghabiskan sampai 5 ekor kambing. Dan yang lebih edannya lagi, kalau gulinya itu cuma 1 jam 2 jam sudah habis. Edan dong. Tadi itu aku sampai nggak kebagian ya, karena ini koret-koret tadi. Untung saja masih ada satu porsi buat saya. Rezeki kusian. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya. Dan buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Salam teman-teman dari Rafa Aturjan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, kalau ada referensi kuliner sate gulai kayak gini, langsung komentar di bawah ya. Insya Allah kalau ada waktu, tak datang.